baru, teman-teman. Ini saya akan potong cangkokan. Ini miracle fruit yang kemarin saya cangkok. Sudah kisaran 2 bulan cangkok saya. Meskipun ini akarnya tidak tahu lebat atau tidaknya nanti, cuman karena ini usianya sudah 2 bulan maka akan saya potong sekarang. Oke, ini nanti akan saya tanam di polybag dulu sementara. Karena kemarin sudah saya tekuk, rencananya juga saya tanam di atas batu. Oke, teman, simak terus. Ini nanti akan saya tanam medianya pakai tanah liat biasa, saya campur pasir. Dan ini kemarin saya nyetek sancang 3 batang mati satu. Nah, baik teman-teman, saya akan langsung saja lakukan pemotongan dari ini cangkok saya. Oke. Nah, ini cangkokannya. Ini sudah ada akar satu gede, cuman kok yang lainnya belum pada nampak. Jadi kemungkinan juga ini nanti akarnya juga nggak gondrong-gondrong amat, bahkan mungkin minim. Cuman karena ini sudah 2 bulan, nggak apa-apa, kita potong aja. Nanti kita tanam di polybag. Sebelum nanam nanti di pruning dulu daun-daunnya karena daunnya lebat banget. Oke, simak terus teman-teman. Seperti ini teman-teman cangkokannya. Ini kita taruh dulu, masih harga satu cabang yang akan saya potong. Yang ini rencananya akan saya stek saja. Ini yang akan saya spek. Sedangkan ini adalah cabang kalah kurta yang akan kita besarkan. Dan untuk bekas potongan seperti ini, jangan lupa P3K-nya, salep kambium.
yang ini saya rasa cukup. Kita singkirkan dulu, kita ganti pada cangkok atom. Oke. Ini nanti percabangannya kita gunakan di dalam rumah aja. Oke, kita ganti ke ini, cangkokannya ini dulu. Pruning aja dulu ini daun-daunnya untuk mengurangi penguapan ya, biar kerja akarnya nanti tidak terlampau berat. Nah ini ada buahnya ini, kelihatan nggak ya? Nah ini ada buahnya ini, pas berbuah. Thank you.
kemudian kita siram. Yang penting ini tidak banyak dan untuk sementara kita taruh di